Hai pemirsa, kali ini Ngulang Ngulik Malang akan mengulas tentang monumen kemanunggalan ABRI dan rakyat yang ada di Kota Malang. Selain memiliki banyak wisata, Kota Malang juga terdapat banyak monumen-monumen. Salah satunya yaitu Monumen Kemanunggalan ABRI dan Rakyat. Monumen ini terletak di Jalan Panglima Sudirman, Kesatrian, Kecamatan Krojan, Kota Malang, atau tepatnya di Simpang Empat Rampal. Diresmikan pada tanggal 8 Agustus 1996, monumen ini dibangun cukup besar dan di sampingnya juga terdapat tulisan Salam Satu Jiwa yang akan menyala pada malam hari dan merupakan semboyan Arema. Monumen ini merupakan salah satu monumen yang mempunyai sejarah mengenai perjuangan pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pada tahun 1962 terjadi penyatuan antara organisasi Angkatan Perang dan Kepolisian menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan peran organisasi keamanan. Tahun 1998 setelah reformasi, Angkatan Bersenjata ini memisahkan diri dan kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Monumen ini menggambarkan empat tokoh yang berbeda, mulai dari tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh TNI, dan tokoh petani, dengan tangan yang saling terkait menunjukkan persatuan dan kesatuan. Kemanunggalan sendiri mempunyai makna kepaduan. Kemanunggalan ABRI dan rakyat bisa dikatakan memiliki makna keterpaduan antara ABRI dan rakyat dalam menjaga dan memperjuangkan bangsa Indonesia. Kemanunggalan TNI dan rakyat merupakan kondisi di mana rakyat merasa bersama, senasib, seperjuangan dengan TNI dalam rangka mempertahankan NKRI. Monumen ini sebagai salah satu wujud kemanunggalan TNI dan rakyat tersebut. Untuk kalian yang penasaran dan tertarik ingin melihat monumen kemanunggalan ABRI dan rakyat ini, kalian bisa langsung melewati Simpang Empat Rampal. Jalan yang mudah diakses dan tempat yang nyaman bisa dijadikan salah satu tujuan jika kalian datang berkunjung ke Kota Malang, sembari melihat-lihat sejarah yang ada di Kota Malang. Jangan lupa saksikan Ngulang hanya di Kejayaan TV, lebih dekat dan inspiratif. Thank you.